Actually kedutan ni dia bebas tau. Tak ada pun macam rurus ke apa, tak ada. Korang buat je ikut korang. Cuma jangan terlalu overthink. Ramai yang kata macam tak payah buat pun tak apa. No, that's wrong brother. Kalau kau tak buat kedutan, lukisan kau akan nampak mati, bosan gila and memang hamba sebab dia kaku. Nampak macam apa benda ni, tak ada langsung kedutan, bosan. So memang bosan kan. Hello, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk video kali ni aku nak tunjuk kat korang 8 jenis cara-cara macam mana. Apa guna aku mepek ni. Video kali ni aku akan tunjuk cara yang sebenar macam mana korang nak kena buat kedutan korang. Aku jumpa ramai gila pelukis kat luar sana ingat kedutan tak penting. Ramai yang kata macam tak payah buat pun tak apa. No, that's wrong brother. Kalau kau tak buat kedutan, lukisan kau akan nampak mati, bosan gila and memang hamba sebab dia kaku. Nampak macam apa benda ni, tak ada langsung kedutan, bosan. So memang bosan kan. So video kali ni aku akan fokus pada lengan pendek sahaja. Lepas ni aku akan ajar korang juga cara lengan panjang, cara pakai sweater, kemeja, mungkin tengoklah macam mana yang kau sesuai untuk korang belajar. So hari ni kita fokus lengan pendek sahaja. Macam mana kalau tangan ni bergerak macam ni, kalau tangan ni tengah macam ni, nampak? Ha, macam ada kedutan dia, nampak tak tu, nampak tak tu. Ha, macam mana angkat tangan macam ni, macam mana from luar. Semua tu ada cara-cara korang kena buat. Before korang belajar, aku nak korang tengok dulu benda ni. Nampak tak bila aku jadi tegak, baju ni akan lurus, nampak tak? Tapi ni baju ni macam fit sikit. Bila aku angkat tangan, nampak tak? Dia akan start berkumpul. Ha, so itu sahaja, jom kita start belajar. Okay guys, make sure korang dah ambil kopi ke, biskut ke, nak makan-makan. Okay, ni baju aku buat. Okay, nampak? And now, kita akan buat dekat jenis-jenis tangan ni. Ini tangan bila angkat, kena faham dari mana datangnya kedutan tu. So first kali aku buat tiga titik ni biar korang semua faham. Kedutan tu akan datang daripada bahu situ, daripada sini, daripada ketiak ni, kawasan ketiak. And then daripada kawasan ni, korang buatlah dua line pun cukup dah. And then dekat mana lagi? Dekat area sini, ni akan ada lagi kita tambah juga situ. Bila angkat tangan dia akan berkumpul. Tak percaya cuba korang angkat. Dia lurus memula tapi bila angkat tangan dia akan berkumpul. And korang boleh buat gelembung-gelembung macam ni. Ini simple lah orang buat. Standard orang buat dalam kota macam tu je. Ni kawasan berkumpul. And dekat sini pun akan ada kawasan berkumpul. Okay, dapat. So jangan nampak macam kaku sangat korang punya kedutan tu. Korang boleh buat gelembung macam tu, simple saja. Okay, ni aku bagi satu. Actually kedutan ni dia bebas tau. Tak ada pun macam rurus ke apa, tak ada. Korang buat je ikut korang. Cuma jangan terlalu over. Okay, ni from ketiak, nampak tak? Aku padam dalam ni and aku tunjuk korang cara-cara dia. Tambah pun tak ada masalah sebab dia memang unexpected. Dah siap dah, settle. Okay, baju bila kita tengok biasa punya tanpa kerutan, dia akan jadi macam ni. Ini front piece. So kalau kat sini korang tengok, dia tak lurus tau. Dia macam naik atas sikit, nampak tak? Yang atas aku buat macam dia lurus ke bawah. So korang boleh buat macam ni. Dia akan ada ruang kosong kat situ. So yang belakang tu melekat, kat sini akan ada ruang, sini akan melekat. Sebab apa? Sebab tak ada ruang kat situ. Faham tak? Korang faham tak? Faham kan? Kat sini titik. Kalau baju fit, korang boleh buat kerutan tu kat sini. Kalau baju tu fit lah, macam tadi aku punya baju. Okay, itu kalau fit. Tapi kalau macam kembang pula dah. Kembang macam ni tak payah buat. Buat je macam ni lah. Dapat? So kat sini pun akan ada kedutan juga. Ini from tepi bukannya from depan. Ni from tepi. So kena faham. Tengok bahu pun dah tahu lah ni from tepi. Kat sini akan ada ruang. Korang boleh buat sini ada macam ruang sikit. Aku tunjuk biar nampak detail. Okay, dapat? Kat sini tak ada ruang. Ni korang pekatkan sikit. And then kat sini korang boleh macam tu. Ada kedut-kedut sikit kat sini. Okay, siap sudah. Macam tu je. Simple. Okay. Tu kalau fit lah, tak payah, tak apa. Kalau fit, sini pun akan ada juga. Dapat? Alright. Kat sini pun akan ada juga secara ketiak. Okay, nak aku padam and buat je macam ni. Kalau macam baju labur, simple je buat macam ni. Tak payah nak pening-pening kepala, tak payah nak complicated sangat. Buat macam ni and then korang buat je ada kedut sikit. Dah siap dah untuk lengan macam ni. Yang penting nampak lah apa, ada kedut-kedut sikit. Ni untuk beginner lah macam tu. Okay, dapat. So now kita buat yang tadi. Okay, ini memang ikut yang atas tu. Dia lurus macam tu lah. Dia lurus. Dia tak sengit macam tadi. So dia lurus. Dia kajik macam ni. Akan ada ruang sikit tepi tu. And kat sini. Okay, dapat. Sebab bila korang mau macam ni tricep, korang akan melekat dengan baju tau. Cukup korang tengok baju korang. So ni korang boleh buat satu kedut macam ni. And macam ni. Simple je. Tak payah buat banyak tak apa. Tapi bebas lah macam mana, tak masalah pun. Yang penting biarlah ada kedut sikit. Macam tu. Okay, dapat. Ni from belakang. Memang akan ada benda tu. So aku buat macam ni. Aku buat dua kedutan. Tapi aku buat yang simple punya. Macam ni. Ni ada kedutan kat dalam kain tu. Macam tu. Dah siap dah. Next. Kita pergi next pula. Ini from belakang. Tapi sama macam tu. Cuma dia from belakang. Berbeza sikit. Nampak macam sama tapi beza. Akan ada line macam ni. Akan ada pemisah. Macam tu. Ni lah pemisah dia. Ingat from ketiak akan ada line. Ingat benda ni. Simple je. Dekat mana akan datang kedutan tu. So macam ni. Korang boleh buat gelembung. Buat gelembung satu, buat gelembung dua,
Okay, ni korang boleh tarik macam tu. Kat sini pun boleh buat gelembung lagi. Dia benda tak ada skema sangat. Tak payah nak ikut aku sangat. Ikut je cara yang korang buat. Kalau ada reference lagi bagus, korang ikut je. So ini korang punya baju tu, dia takkan lurus. Dia akan sengit. Sebab apa? Dia tertarik. Tak cari cuba korang kat tangan korang. Baju korang lurus ke sengit? Dia akan sengit. Melainkan baju korang labuh gila, memang lurus, ha, dia takkan jadi macam ni lah. Kalau lurus, maybe akan lurus. So macam ni, dapat? So sini pun ada kedutan juga from belakang. Sebab apa? Sebab dia angkat tangan. Kena faham benda tu, kat mana dia akan berkumpul. That's why bila korang buat macam ni, janganlah buat semua sama je, bosan. Nanti korang punya kesan nampak macam bosan. Nah, so macam ni, dapat? Dah siap dah guys. So aku padam jap, kita settingkan dulu benda ni. Dia aku buat macam ni sikit, biar dia macam tak terlalu over dia punya bengkok tu. So letak tangan balik. Okay, I'm done. Next pula. Okay, ini pula from belakang juga. Cuma aku buat angle dia turun ke bawah sikit. Tadi kan kita buat tegak lurus kan, ini dia ke bawah sikit. Ambil dulu bentuk macam ni. Korang buat je bentuk macam ni, macam biasa. Titik dia kat sini satu, kat sini satu. So kena ingat akan berlaku kedutan macam ni. Kau kena faham benda ni. Kat mana bahu tu, kat mana ketiak dia, kena tahu. Haa, ketiak pula sebut-sebut macam gini. Tak ada masalah, belajar-belajar. Korang ni janganlah skema sangat macam gitu. Aku punya line macam buruk sikit, tak boleh confirm lah kan. Okay, kat sini akan ada berkumpul sikit kedutan. Haa, sini boleh buat gelembung, tapi aku tak buat gelembung pula kat situ. Haa, macam tu dapat. Gelembung satu, gelembung dua, gelembung tiga. Dah siap, simple gila lah macam tu. Senang je, tak payah susah-susah nak kena ikut betul-betul macam orang buat. Ini untuk simple-simple je. Yang penting nak cantik macam korang. Haa, ini dia from belakang, dia akan tertarik macam tu. Dapat. So, ni pemisah dia contohlah eh. Pemisah dia. Tu bahu dia from belakang ataupun from keluar, bukannya from dalam. Okay, so aku padam, aku buat lah macam ni. Dia memang tertarik from kawasan belakang. Dia kena macam tu lah. Aku buat sesimple je. Korang bebas tau buat kedutan ni. Jangan nak terlalu fokus nak ikut aku sangat. Ikut je korang punya. Cumanya jangan terlalu over. Jangan terlalu over. Bila over tu yang buruk tu dulu korang punya kedutan. Banyak sangat kedutan buruk juga. Sekali cukup cantik dipandang sahaja. Okay, ni pula dia ke atas. Tadi ke bawah, tadi lurus. Lepas tu ke bawah. Sekarang ni ke atas pula. Bila ke atas, akan ada kedutan from sini. Tak percaya, cuba korang buat dengan baju korang. Angkat tangan korang. Dengan pendek, dengan panjang ke, sweater ke, semua sama je. Kat sini pun ada kedutan juga. Dia akan berkumpul. Okay, dapat. So, bawah tu akan tegang sikit lah sepatutnya. Tapi tak apa. Memang ada kedutan situ. So, buat gelembung satu, buat gelembung dua. Simple je, tak payah banyak sangat. Tiga pun cukup. Tiga ke dua ke dalam tak kurang lah. Macam gitu. Lepas tu dia akan jadi lagi sangat. Sebab apa? Dia tertarik. Macam tu korang boleh buat. Dia kat sini satu. Dia akan tertarik macam ni. Dia takkan lurus. Dia akan macam tu. Nampak tak? Sebab dia kena tarik. Guys, kena tarik guys. Macam tu. Dapat eh? So now kita buat macam ni pula. Ini from belakang juga. Okay, macam ni. So korang boleh buat sama. Cuma ini dia sama je. Cuma aku nak tunjuk sekali macam nak buat. Macam ni, and then korang boleh buat macam tu. Ingat from belakang, ni gelembung-gelembung, ni cara laju lah. Tak payah nak terlalu fikir sangat, buat terus buat je. Ni dia labur sikit, so dia from belakang macam tu. Tepat. Dia berkumpul kat sini. Berkumpul lagi kat sini sebab dia from belakang. Bahu kita akan naik kan, so dia akan berkumpul. Kena faham guys benda tu. Simple je sebenarnya kedutan ni. Nanti aku ajar yang lengan panjang punya complicated sikit lah. Tapi korang mesti boleh faham. Bila korang faham yang ni, korang macam lah, senang je rupanya. Kedutan dengan panjang pun lepas ni senang je sebenarnya. Kalau korang faham benda ni lah. Okay. Now, ini pula korang kena faham dia punya lengan macam ni. Nampak tak? Dia macam ni. Ni aku buat macam anatomi tu. So, kita akan fokus kat sini sahaja. So, bayangkanlah ada baju kat sini sahaja. So, korang buat kat sini, kedutan kat bahu. Okay. So, korang buatlah aku tegak kat situ sahaja. Korang buatlah sini kedutan baju. Sebab dia dah angkat tangan kan macam tu kan. So, dia akan banyak juga kedutan. Aku buat dua je. Tak payah nak complicated yang korang nampak sahaja. And then macam ni. Akan ada kat sini pula. Macam tu. Jangan pelik pula, memang akan berlaku. So macam ni, aku kedut-kedut. Sepatutnya lagi pening lah, tapi aku buat yang simple saja biar korang semua boleh ikut. Nampak. Gelembung-gelembung tu jangan lupa eh. Bukan tak jadi lah. Macam tu dapat. So dah siap dah kedutan kita. Macam ni je. Nampak senang kan? Kat sini korang boleh tambah-tambah lagi. Dah guys, tu je. Senang kan? So ni lah hasil-hasil dia. Korang semua boleh faham tak? Senang je kan? Lepas ni kita belajar lagi susah sikit. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Senang kan? Senang je kan? Korang semua mesti boleh buat aku rasa lah. Tapi kalau korang macam blur, maybe korang tak tengok yang first code. Aku ada upload video sebelum ni yang basic untuk kedutan. Before korang tengok video ni, sepatutnya korang tengok yang tu dulu. Tapi tak takpelah, korang dah terlepas lah kan? Korang boleh tengok video yang sebelum tu untuk faham dulu baju-baju macam ni cara buat. Bila berdiri tegak macam mana, ambil tangan macam ni macam mana. So tengok dulu video awal and korang akan faham video yang ni. Antara benda basic yang korang kena faham, baju ni bila kita tegak dia akan lurus macam ni. Nampak? Tapi bila korang angkat tangan, nampak dia start akan ada kedut macam dia berkumpul. Tapi ni baju fit sikit, kalau baju labu pun dia ada juga. Cuma dia akan ada ke bawah ni, dia macam tu sikit. Macam tu.
korang kena faham yang tu dulu. Lepas ni pula aku akan upload yang dengan panjang punya and sweater macam mana. Benda ni penting tau sebenarnya. Bila korang nak buat macam design, bila korang nak buat watak sendiri, korang kena tahu benda ni. Takkanlah semua nak ikut tangan je bawa buruk. Kena ada kedutan juga. So kena faham. Nak belajar melukis cara yang paling senang and paling simple, korang boleh subscribe channel YouTube aku. Sebab lepas ni ada banyak gila tutorial untuk korang and banyak gila entertainment untuk korang. So tu sahaja guys. Jumpa korang dalam next video. Stay tune tau, ada benda best. Bye bye.